firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Mazmur 119 ayat 72 sampai dengan 78. Demikian firman Tuhan. Taubat yang Engkau sampaikan adalah baik bagimu, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Demikian firman Tuhan yang berbagai mereka yang mendengarkan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Lalu syukur ya Tuhan, hari ini firman-Mu yang akan mengajar kami, biarlah firman-Mu menjadi kehidupan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan amin. Salam kepada jemaat yang terkasih. Firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kita mencintai Taurat Tuhan. Taurat Tuhan menjadi sesuatu harta yang lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak yang mendatangkan sukacita. Sebenarnya sukacita itu bagi dunia dilambangkan dengan sesuatu yang identik dengan emas dan perak, bahkan sesuatu yang dicari oleh manusia dalam hidupnya yang mendatangkan sukacita, kesenangan dalam bahasa Angkolanya. Tapi hari ini kita berbicara bahwa kesenangan, kasdirova, sukacita tidak hanya bersumber dari apa yang menjadi konding di Portinjol. Ahana gabe nadileho di Portinjol, naro masu-masu nasian jauh. Tapi makatai berita, ima hata ini bata, nagabe kasdirova di kita nagabe kasuran. Sendia ma isarana hata ini bata, nagabe kasuran yang menjadi sukacita bagi kita. Tentu marhamruan dui siat pemahaman firman Tuhan kata di debata na dengami ujahan di hapus yauta. Tentu lu di akal hasulatan nangi pasarat di onden di portidio. Tingkut do salukna aha nangi dok nakin emas dok perak. Sada nani bibu ini jolma di Portibion. Tapi nai kuli tamak katai unda kasonakan identik dohot onding di Portibion. Nada nabu kita ini bagasan Tuhanta. Tuhanta mendo onding di Portibion. Makharopat siat pasu-pasu. Jara nanggunan siat ini ima pasu-pasu marhite hata di debata. Marhite taurat marhite biar dapat marhite angka hata nani pasahat ni angka panunirang di toma toma di konduta ahana di pasahat ni na berjolo taurat yang ku sampaikan adalah baik bagi muda ta jahano di Mazmur di Psalmen 119 omma ayat na lebih jalan sampai dulu ayat naon itu umar 100 sekian ayat yang membincang maun di toka-toka di akal ayat di Alkitab. Nah menekankan persoalan marhite kata di debata mengalihkan masonan karena iba bunda kita baca di akal Mazmur malah pasangnya siap pasal tak berjul siap Mazmur pasal 1 di bawah orang yang berbahagia nama tua ima kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang berbahagia yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam nama mengusi jalan menauhun di tempat-tempat di penunan. Soal dia beribadah soal pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mana HP nani ulan nani kerencung di jual baik makorpon pasu-pasu.
Karena imam di bagas pikir naik tapas makujiota. Ahadu nani pangino kata di debata nani luaran nama tua di tumunta di bagasan pikir asa dapotan pasu-pasu kita. Napa itu lu ringkun ma untuk menonton bagasan kata nang tumunta marsal ma hamu marsal ma kita rambo kata di debata. Andingan bapak kau tay, sudah berumur yang mulia kita. Mudah naik butuh untuk kita, pakai mereka sonangan dari berumur jabatan. Tapi butuh mah kita, pakai tidak allah kita. Menjawab, membaca, mengemosi, merenungkan bahwa memang allah kata di jabatan di bagasi yang mulia kita. Lo bisa ini, sian pas berpasal sedaya nakin tak kasih di dompet bahwa membuat segala usahanya berhasil. Persoalan yang berjuru ima persoalan berhite nata hari kasper do nata hari kumpul membaca hal tadi di bata pahadu akapoda do akatona nani masakat di bata di doma kongani berduta marhite na olu hita menjahat do makari kumpul hal tadi di bata. Dapat dua orang menaikul mata umur. Sohong si Maria, nama Mosi, nama Peo, katai jala di makam siari. Jala itu nama dua menon, nama Mosi ma katai. Tahap siari, jala tahap ulur. Muna dukna itu, nama Mosi jala tahap ulur. Jumpa kita ma, janji arum di roha, nani pasangan ini bata, di bagasa. Muna Ahmad janji arum di roha ini, di dom sonom tanganmu yang telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah perintah. Akatona dobo poda di debata makite katana ima nama kaleho habis suho nama tubuhun akadala itu atau kami berjalanan dengan jomba asa siadi muharamat jomba dan kebiar milik Jakoba, jalan dan potang ras loha doho asunana tahari kotkol menjaga mengomosi doho bapak berubur kata isima taruji kita na hidup ini mata di mas kolon di besar menom seorang iya doho asini roh di akka jolma nama hari kotkol akka hata ini mata di bagasan kuluna. Lubis jadi agak onding takin ima emas dan perak kata ini batu. Nah lebih berharga jalan dan bui dan bui jalan sol dan jina lagi di emas beli batal sadai di harap nama kata ini. Nah baik sudah datanglah menjadi muda tahari kotor di bagasan pemuda agak harta ini batu. Atau membuka di bagasan region taulah main tak hari jo tahap dulu pernah lima napa sol dirita tu di bata saat ide hata di bata ada di persoalan dah atau tiba dua persoalan kita rasa di bata tu dua persoalan bagi kita rasa kata anak mulai di bagasan region hari das pernah menjah ini hari das pernah napa tu mahu ni di bagasan penunda makite nama mau lo biasa nama musi jalan jumpang kita mah di mulut tahun angka nadingkan termasuk di bagasan di lehor bagi kita di batu bagi kita angka dalam tahun dua ni jalan jumpang kita dalam tahun dua ni jumpang kita mah angka pasu pasu di bawah tahun ini Tuhan Yesus mah nama semasa kita saluna. Amin partai yang kita. Terima kasih Pak Ali Jakob dari Bata Aman Amin. Di pasar kodo katak kami di bagasan itu dan mengajari kami asa umbarin ke sekun kami. Ku hapur saya kami ma hatamin. Nagabi hamun bukan di kami. Nagabi lasti roha di kami. Dalam pengujian pasal kami buat menyebutnya. Naik kodo siap gulana. Umbarin ke sekun kami ma mengkuni jalan hidup untuk naik baru persoalan kami hari menyokong
hari-harian enam semuanya lalu gugurin untuk pandangan mah selalu menjadi bagasan kasih Tuhan buat kami mah tapi kami lebih kami juga lebih kami jalan iman lebih sungsung yang tak pandalan Tuhan Yesus Kristus kata amin. Salam, koros mah kita salam.